Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Arif Arrahman. Pada video kali ini kita akan unboxing drone mini atau biasa disebut dengan micin. Ini baru datang ya, jadi masih anget. Langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya ini karena baru datang, kita pakai sanitizer dulu. Kita semprot nih guys. Supaya aman ya. Jaga-jaga nggak apa-apa, sedikit lebay. Oke, udah langsung aja kita buka isolasinya. Wah, ini packingnya tipis banget ya. Jadi ini di dalamnya seperti ini packagingnya. Setelah kita buka, ini cuma seperti ini. Jadi yang dikasih bubble ini drone-nya ya. Nah, kita buka dulu. Ini dia. Oke, kita taruh dulu. Kita lanjut. Di sini ada remote-nya. Nah, remote-nya ya. Kita lihat di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini di dalamnya ada remote. Terus saya juga beli ini. Drone ini pakai motor 716 ya, jadi bukan yang bawaan pabrik, yang ukuran 615, jadi lebih gede lah. Kalau 615 itu anggap aja kayak 100 cc, kalau 716 ini 200 cc udah ya. Oke, seperti ini kanopinya dari Uruwaf ya. Nah, bisa dilihat. Oke, sekarang kita lihat baterainya. Baterainya di sini pakai Black Energy 200 mAh. Nah, ini rasanya mereknya bukan Black Energy deh, tapi lupa. Nah, jadi ini baterai lipo. Oke, langsung aja kita tes. Kita colok ya ininya. Oke, ke soketnya. Bentar. Nyala, bisa dilihat. Ini udah kita nyalain ya, udah kita pasang baterainya. Nah, ini udah kita coba nyalain. Hmm.